Selamat datang teman-teman. Kali ini aku akan kasih tahu kalian cara membuat karakter tulisan di WhatsApp menjadi miring, tebal, berstrip dan lain-lain. Kita buat contoh tulisan yang biasa-biasa. Ini hanya tulisan contoh biasa yang sebenarnya. Kalau kita membuat tulisan tebal, di pertama kata kalian harus dikasih bintang dan di belakangnya juga dikasih bintang. Tulisannya beda yang aslinya kan, menjadi tebal. Dan kita yang kedua membuat tulisan miring. Di ujung pertama kasih garis underscore dan ujung terakhir kasih garis underscore juga. Tulisannya jadi miring teman-teman. Yang ketiga, tulisan ini akan aku kasih menjadi garis bergaris tengah. Ujung pertama kalian harus kasih garis miring bergelombang dan di akhir tulisan kalian juga harus dikasih garis miring bergelombang. Yang keempat, kita kasih petik atas 3 dan di belakangnya juga dikasih petik 3 di atasnya. Tulisannya menjadi miring. Kalau digabung semua bisa menjadi ketik keempatnya. Dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan kasih jempolnya ya.